Oke, kalau misalnya gak ada pertanyaan, jadi kita masuk ke kesibukan benda terapung. Nah, kesibukan benda benda terapung itu kurang lebih sama kayak prinsip hukum Archimedes. Mana ya tadi? Nah, benda terapung. Oke, jadi sebenarnya untuk prinsip hukum Archimedes yang bisa kita kenal, kita akan mendapatkan formula atau gaya yang dibutuhkan untuk benda tersebut itu dikatakan terapung, tenggelam atau melayang itu dengan volume cairan benda yang dipindahkan ketika direndamkan di suatu volume air kayak gitu. Penjelasannya kita bisa cek seperti ini. Jadi kalau misalnya benda terapung, ini gambarnya salah ya, sorry. Harusnya seperti ini benda terapung kayak gini, benda terapung. Nah, untuk gaya yang bekerja pada benda itu adalah kita bisa mencari menggunakan volume benda dikalikan dengan berat jenisnya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau gaya apung itu lebih ke gaya yang diberikan oleh airnya itu. Jadi kita bisa pakai volume air dikalikan berat jenis air. Sehingga kalau kita ingin menyatakan bahwa benda itu terapung, berarti kita perlu memastikan bahwa berat jenis benda itu harus lebih kecil daripada berat jenis air. Itu sebuah benda bisa disebut dengan terapung. Kayak gitu. Jadi FB ini adalah kayak gaya angkat yang dihasilkan oleh air. Jadi kalau kalian kayak membayangkan ketika kalian apa ya istilahnya? Ada suatu kolam, yaitu suatu kolam, terus kalian menenggelamkan atau merendamkan misalnya helm, kemudian ada merendamkan suatu botol kayak gitu. Nah, kalau misalnya botol yang kosong itu kan berarti berat jenis dari benda itu kurang dari berat jenis air, sehingga dia dapat mengapung kayak gitu. Jadi intinya di situ berat atau gaya angkat airnya lebih besar dibandingkan dengan berat benda itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau benda disebut melayang ketika massa jenis, sorry, berat jenis benda itu sama dengan berat jenis airnya. Sehingga FB ini sama dengan FG. Jadi gaya angkat yang dihasilkan oleh benda itu dengan gaya angkat yang dihasilkan oleh air itu sama-sama kuat kayak gitu, sehingga dia bisa melayang di air. Kemudian untuk benda tenggelam itu berarti berat jenis benda itu lebih besar daripada berat jenis air, misalnya batu atau misalnya besi, logam dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, misalnya misalnya kita punya case seperti ini ya. Jadi batu di udara mempunyai berat sekitar 500 Newton. Kemudian sedang beratnya di dalam air adalah 300 Newton. Nah, kita diminta diminta untuk menghitung volume dan rapat relatif batu tersebut berapa. Sama hanya ketika kita menganalisis dengan persamaan ini bahwa untuk gaya apung berarti berarti gaya angkat yang dihasilkan oleh air di situ berarti berat yang ada di udara itu kan 500 sedangkan berat di air kan 300. Kalau misalnya kalian apa ya misalnya kayak berenang gitu loh kan entah kenapa atau entah kenapa rasanya itu berat kalian lebih ringan dibandingkan berat kalian di udara kayak gitu. Jadi kalian lebih gampang untuk mengangkat suatu benda itu ketika di dalam air daripada di udara. Nah, itu karena ada gaya apung yang terjadi pada atau di dalam air kayak gitu. Nah, ketika benda atau batu di udara dia punya berat 500 Newton. Kemudian ketika di air dia punya beratnya cuma 300. Berarti kan ada gaya apung yang terjadi pada air tersebut. Nah, gaya apung itulah yang menjadi kayak selisih antara berat suatu benda di udara sama berat benda di airnya itu berapa kayak itu. Sehingga untuk 500 dikurang 300, 200 Newton ini gaya apung yang terjadi pada benda tersebut kayak gitu. Nah, kemudian kita punya rumus juga untuk menganalisis volume. Volume, sorry. Gaya itu massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume. Kayak gitu. Nah, kita biasa menggunakan massa jenis itu 1000, gravitasi 9,81 dengan volume yang dicari berapa? Kita analisis menjadi 9810 dikalikan volume dikalikan 200 sehingga volume batu tadi adalah 0,02043. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk WD udara itu juga sama,
kita pakai rumusnya massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume, di mana W di udara berada di udara itu 500. Kemudian massa jenisnya berat itu ya, massa jenis dari berat itu adalah 2500 dikalikan gravitasi 9,81 dikalikan volume di sini 0,0204. Hasilnya adalah oh sorry, ini tadi diminta mencari massa jenis ya. Hasilnya untuk massa jenis batuan ini adalah 2500. Berarti kan massa jenis batu 2500, massa jenis air kan 1000. That's why dia lebih besar, berarti dia kemungkinan atau kekuatan untuk tenggelam lebih besar. Atau sifatnya tenggelam, kayak gitu. Nah, rapat relatif adalah rapat massa jenis suatu benda dibagi massa jenis air. Hasilnya adalah 2500 dibagi dengan 1000, 2,5. Basicnya seperti itu untuk menganalisis suatu fenomena terkait melayang, terapung, atau tenggelamnya suatu benda. Jadi biasanya kita menganalisis terkait berat, volume, kemudian massa jenis, kemudian berat rapat relatif, dan seterusnya. Oke, ada lagi misalnya contohnya. Misalnya kita punya suatu kubus gitu ya, kubus kayu panjang sisinya 0,5 meter. Berarti ada kubus kayak gini, 0,5 meter, 0,5, 0,5 kayak gini kan. Dia punya rapat relatif 0,6, mengapung di air. Hitung bagian kubus yang terendam dalam air. Jadi kalau kita misalnya bayangin ya, suatu kubus kayak gitu kan, ketika dia direndam dalam air, kan itu ada bagian yang, apa ya istilahnya? Ada bagian yang kayak masih di atas, maksudnya masih terapung, tapi dia ada yang bagian yang tenggelam gitu, yang basah kayak gitu. Nah, kita diminta menganalisis berapa atau bagian kubus yang terendam air itu seberapa sih kayak gitu. Oke, kita menganalisisnya ada seperti ini. Jadi kita perlu cek terlebih dahulu rapat relatifnya. Jadi kita udah punya rapat relatif 0,6 kan? Rapat relatif itu rumusnya massa jenis benda, massa jenis air. Lebih seperti itu. Nah, untuk berat benda di sini adalah kan kita punya W kan? W itu adalah gamma dikalikan volume. Oke. Nah, kemudian untuk gaya apung yang terjadi dikarenakan tekanan dari air itu adalah gamma air dikalikan volume air yang dipindahkan pada benda. Oke. Nah, untuk berat jenis air kita punya 1000 di sini. Punya 1000 dengan volume air yang dipindahkan benda adalah sebesar seperti ini. Jadi kalau misalnya di sketsa kan, sketsa itu kayak gini. Nah, ini adalah bagian yang basah. Nah, kita belum tahu bagian yang basah itu seberapa kayak gitu. Sehingga kita menyebutnya sebagai D di sini. Karena kan untuk panjangnya kemudian lebarnya kan sama 0,5 terus 0,5. Kita belum tahu tingginya itu berapa, tinggi yang basah itu. Jadi kita asumsikan atau misalkan sebagai D kayak gitu. Berarti hasilnya di sini adalah 250 D untuk gaya apungnya. Nah, kalau misalnya kondisi mengapung tadi ya, tadi kondisi mengapung di sini adalah berat yang terjadi pada benda itu sama dengan gaya yang terjadi pada air di situ kan. Berarti di sini syaratnya adalah W harus sama dengan FB di sini. Sehingga W-nya ini kan 75. 75 kan? Berat bendanya itu ketika dianalisis menggunakan gamma kubus dikalikan dengan volume hasilnya 75, kemudian FB-nya adalah 250 dikalikan D, 1000 kali 0,5, 0,5 sama dengan 250, hasilnya adalah 0,3. Jadi bagian yang terendam oleh air adalah ini sebesar 0,3 meter dari 0,5, berarti ini sisa 0,2 di sini ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait masalah
gaya apung, gaya berat yang terjadi pada benda ketika direndam di suatu permukaan air. Pak, tadi yang gambar kubus gimana ya? Sinyal saya agak problem tadi. Oke, jadi yang pertama kita nyari rapat relatif. Rapat relatif kita punya 0,6, di mana S itu kan rumusnya massa jenis benda per massa jenis air atau berat jenis benda per berat jenis air. Gini kan? Jadi kalau kita mau nyari berat jenis kubus atau berat jenis benda, berarti S sama dengan rho benda per rho air. Sehingga rho benda sama dengan rho air dikalikan, oh sorry, berat jenis air dikalikan rapat relatif. Berarti 1000 dikalikan 0,6. Ini kan 600. Sehingga berat benda di sini adalah berat jenis kubus 600 ini. 600 dikalikan volume. Volumenya adalah 0,5 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5. Hasilnya berapa? 0,125, 0,125 ya? 0,125. 0,125. Sehingga berat bendanya adalah 75. Berat jenis kubus dikalikan volume 75 di sini. That's why hasil di sini adalah 75. Oke, di sini. Kayak gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada contoh lain misalnya. Sama, kita punya kayak balok kayu misalnya. Balok kayu. Kita ngitungnya yang udah diketahui dulu aja. Kan kita punya di sini panjang, lebar, sama tinggi di sini kan. Oke, kayak gini misalnya. Oke, ini 1 meter, ini 0,4, 0,3. Berarti volumenya adalah volume 1, 0,12. 0,2, 0,12. Ini volumenya. Nah, kemudian kita punya berat balok. Berat balok. W itu adalah massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume. Oke, nah kemudian kita kan punya rumus bahwa rapat relatif sama dengan massa jenis benda per massa jenis air atau berat jenis benda per berat jenis air kayak gini kan. Sehingga kalau misalnya ini di substitusi ke sini, W sama dengan rho benda, berarti S dikalikan rho air yang ini ya, yang ini. Jadi kan gravitasi dikalikan volume. Berarti kita punya S-nya di sini 0,7, massa jenisnya 1000, jadi dikalikan 9,81 dikalikan volumenya 0,12 di sini. 82, bentar, 824, 824,04 Newton kayak gini. Berarti berat balok itu adalah di udara ya, 824,04 Newton kayak gitu. Jadi untuk menganalisis suatu keseimbangan benda terapung itu adalah kita sebenarnya punya rumus yang apa misalnya general atau basic kayak gitu. Tinggal kita gimana kayak mengotak-atik agar rumus itu atau angka yang diketahui itu bisa klop dengan rumus itu. Nah, biasanya kita punya rumus-rumus yang perlu difamiliarkan itu ada kayak rapat relatif, berat jenis, massa jenis. Kalau rapat relatif kan ini ya, massa jenis benda di per massa jenis air atau berat jenis benda per berat jenis air. Kalau berat suatu benda kan berarti rho GV. Ini kan di mana rho ini kita bisa pakai ketika dihubungkan sama rapat relatif, kita bisa tahu gimana cara substitusinya. Kalau misalnya kita nyari massa jenis, kalau misalnya belum ada berarti massa jenis per sorry, massa per volume. Ya gitu, kurang lebih seperti itu. Sama volume, volume kan berarti tergantung bendanya, apakah kubus, balok, tabung, kerucut, itu kan nanti bisa beda-beda kayak gitu kan. Nah, biasanya rumus utama nanti yang digunakan adalah seperti ini. Oke, kita next ya. Kita udah tahu berat baloknya berat baloknya berapa. Nah, kita pengen tahu volume air yang dipindahkan. Volume air yang dipindahkan benda. Volume air yang dipindahkan benda.
itu kita punya volume itu adalah buoy per gamma. Masih ingat gaya rumus ini? Harusnya di sekolah menengah kemarin ada ya beberapa rumus-rumus basic terkait fisika atau sejenis yang terkait sama fluida. Itu kan ada kayak nyari volume. Volume adalah berat per berat jenis kayak gitu kan. Dimana berat ini diketahui 824,04, sedangkan berat jenis ini kan massa jenis air dikali gravitasi. Mana ya? Belum ada di sini ya. Jadi berat jenis itu massa jenis dikalikan gravitasi. Kalau misalnya massa jenisnya adalah 1000 massa jenis air dikalikan gravitasi sebenarnya kepala massa, sehingga volume air yang dipindahkan itu adalah sebesar 0,084. 0,084. Sekian. Jadi ini volume air yang apa istilahnya? Yang basah. Yang kayak tadi itu loh. Ini kan kalau misalnya balok di cemplungin gitu dalam suatu permukaan air, itu kan pasti ada yang bagian yang masih kering, ada bagian yang masih basah. Nah, volume air yang dipindahkan benda itu adalah volume air yang bagian balok yang masih basah itu berapa? Nah, ini sebesar 0,084 kayak gitu. Kemudian kita kan punya di sketsa dulu kan, baik itu di sketsa dulu ya. Gimana ya? Di sini misalnya. Kita sketsa di sini. Oke, kita kan punya ini ya, punya panjangnya kan satu. Lebarnya kan masih sama 0,4. Nah, kita belum tahu tingginya itu berapa di sini. Ya itu sehingga kita udah punya volume di sini, volume sama dengan volume sama dengan panjang satu dirikan lebar, lebarnya 0,4. Tinggi yang basah belum diketahui. Dengan volume 0,084 sehingga tinggi yang basah ini yang kena air itu adalah sebesar ketika dalamnya 0,21 meter kayak gitu. Oke, bentar. Oke, tadi kan kita udah dapat kan hitung volume air yang dipindahkan, kita udah dapat. Kemudian yang ditanyaan yang kedua adalah letak pusat apung. Letak pusat apung itu kita sketsa dulu ya. Sketsa dulu gini tadi. Ini panjangnya 1 meter. Lebarnya ke sana kan misalnya nggak usah digambar ya. Kita kan pengen tahu yang basahnya ini berapa. Kayak gini. Jadi ini misalnya basahnya sekian. Ini airnya kayak ini. Nah, setelah dihitung tadi berarti ketinggiannya itu 0,21. Ketinggian yang basah ini 0,21 dari 0,3 meter. Nah, letak pusat apung di sini adalah seperti ini. Sama halnya ketika kalian nyari titik-titik berat itu loh. Titik berat kan apa namanya? Apungnya di sini. Berarti adalah dari sini sumbunya adalah x, y. Yang X adalah setengah dari 1, 0,5. Dengan Y adalah yang Y 0,21 bagi 2. Ya kan? Berarti sekitar 0,105. Yang gitu. Oke, secara general hasil analisis kita tadi yang udah kita hitung step-stepnya. Yang pertama kita nyari volume balok terlebih dahulu. Setelah volume dapat, kan panjang kali lebar kali tinggi. Kita nyari berat balok. Berat balok di udara berapa, itu pakai rumus massa jenis, dikalikan gravitasi, dikalikan volume. Kemudian kita nyari volume yang dipindahkan. Jadi volume yang dipindahkan itu kayak volume yang basah dikarenakan air itu berapa. Kita pakai rumus yang tadi ini. V sama dengan W dikalikan gamma berat jenis. Baru kita cek kedalaman balok yang terendam air. Misalnya ini tadi 0,21, baru kita bisa dapat letak pusat apung. Pusat apung di sini adalah pusat yang terendam ya, yang terendam ini, terendam airnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait permasalahan
benda terapung dan mencari letak pusat apungnya. Ada gak? Ini apa ya? Berat pontono sama. Oke, kita coba satu contoh lagi ya terkait balok buat terapung kayak gitu. Misalnya seperti ini, ada suatu balok balok ponton gitu ya. Lebarnya 6 meter, panjangnya 12, kemudian syaratnya 1,5 meter mengapung dalam air tawar. Kayak gitu. Nah, kemudian kita punya massa jenis airnya 1000. Kita diminta untuk menghitung berat baloknya itu berapa. Syarat apabila berada di air laut dengan massa jenis 1025, kan ini ya, massa jenis air sama air laut kan biasanya beda. Nah, kemudian beban yang dapat didukung ponton di air tawar apabila syarat maksimum diizinkan adalah 2 meter, itu berapa? Oke, stepsnya dalam keadaan terapung, kita berarti perlu analisis terkait gaya yang terjadi pada balok. Kita pakai, ada gambarnya nggak ya di sini? Nggak ada. Oke, kita coba cek di gambar ini aja. Kita gambar sendiri aja. Oke, kita kan punya suatu balok ya, balok balok ponton. Kita misalnya gambar di sini. Oke. Kayak seperti ini, misalnya gambarnya seperti ini. Kemudian ketika direndam dalam air, kita belum tahu kedalamannya berapa gitu kan. Misalnya seperti ini, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita mencari gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja pada dalam keadaan terapung. Kita punya FB sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume volume balok. Berarti kan di sini adalah 1000, massa jenis dikalikan gravitasi 9,81, volume baloknya adalah kita punya 6 12 kali 1,5. 6 kali 12 kali 1,5 hasilnya sekitar wait. 1 jutaan Newton. Berarti kita coba kita konversi ke kilo Newton jadinya 1059,48 kilo Newton. Seperti ini. Oke, okay, nextnya adalah yang pertama kita udah dapat ya FB-nya seberapa. Yang kedua kita mencari draft air laut atau tinggi terendam. Jadi kita pengen tahu kalau misalnya dikasih atau dilempar ke air laut, kira-kira yang terendam berapa sih dari balok yang terjadi di balok kita kayak gitu. Oke, kita cek di sini. Kita punya massa jenis air lautnya sekian, 1025 kg per meter kubik. Kita nyari hal yang sama. FB. FB sama dengan massa jenis air laut, itu kan 1025 ya. 1025 dikalikan dengan gravitasi 9,8. Volumenya adalah panjang, panjangnya tadi 12, lebarnya 6. 12 kali 6 kali tinggi, tingginya kita belum tahu, tingginya berapa, d max berapa. Dan itu kita belum tahu. Nah, untuk FB ini itu sama dengan apa istilahnya? Berat benda yang dipindahkan. Jadi hasilnya ada sekitar 1059,4 kN. 1059,48 kN. Sehingga kita udah bisa dapat di maksnya berapa? Di maksnya adalah sekitar 1,463 meter. Jadi ketika dilempar ke dalam air ponton ini kita punya berat yang terendam di sini ada sebesar 1,463 meter di sini. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya
syarat maksimumnya 2 meter, berapa beban maksimum. Cara ngitungnya sama sebenarnya, kita perlu ngecek terlebih dahulu gaya yang terjadi pada benda itu berapa. Jadi misalnya di sini kita punya FB maksimum massa jenis kalikan gravitasi kalikan volume. Massa jenisnya tadi 1000, massa jenis air dikalikan gravitasi 9,81. Volumenya adalah 6. Oh, sorry, panjangnya 12. Lebarnya 6 meter. Tingginya adalah ini kan maksimum 2 meter kan di sini. Jadi kalau mau terendam, terendam, tapi syaratnya adalah dia maksimumnya 2 meter di sini. Draftnya maksimum 2 meter. Berapa kayak beban yang harus ada di atasnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin perahu kayak gitu kan, kan pasti ini ya. Perahu kan bagian dasarnya kan basah gini kan. Nah, ini kan pasti ada syarat bahwa berapa meter dari sini agar si perahu ini nggak tenggelam kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu syaratnya berapa, biasanya mungkin sekitar sekian meter kayak gitu. Nah, kira-kira berapa berat yang harus ditampung oleh si kapal ini kayak gitu. Nah, samanya kayak kayak si balok ini, balok-balok kayu ini. Balok kayu itu kalau misalnya syarat maksimumnya 2 meter, jadi kalau misalnya ini direndam terus dikasih beban, itu maksimumnya 2 meter itu terendam. Berarti yang ini nggak boleh terendam sama sekali ya setelah 2 meter. Nah, itu berapa beban yang harus diterima oleh si balok ini? Kita sebut sebagai ini tadi berapa? 1000 kali 9,81. Berarti kan ini panjang, lebar kali tinggi, tinggi apungnya ya, tinggi yang terendam ini ya. Berarti kita pengennya 2 meter maksimumnya. Sehingga hasilnya adalah untuk gaya yang harus yang terjadi adalah sebesar 1412,64 kilonewton kayak gitu. Sehingga beban maksimum yang harus ada atau yang dapat terjadi di balok itu adalah sekitar gaya apung maksimumnya 1412,64 dikurangi berat pontonnya. Berat pontonnya tadi adalah sebesar 1059 ini ya, 1059. 1059,48. Hasilnya sekitar 353,16 kilonewton. Sehingga berat maksimum yang dapat diterima oleh balok ponton itu agar dia terendam tapi maksimumnya adalah 2 meter yang basah kayak gitu adalah sebesar 353,16 kilonewton kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk terapung. Oke, ini sepertinya masih ada satu materi ya tentang metasentrum, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Oke, mungkin kita akan bahas masalah metasentrum sama stabilitas benda itu di next pertemuan. Sama pertemuan hari ini kan kita harusnya bahas masalah aliran dalam pipa ya. Mungkin sambil saya kenalin dikit terkait aliran dalam pipa, meskipun kita nggak akan bahas banyak ya. Mungkin ya 10 menit kayaknya cukup. Aku lupa sih. Memang disuruh berangkat ya? Terserah. Oh. Orang belum mau offline kok. Jadi untuk aliran dalam pipa itu, untuk aliran dalam pipa, oke. Bentar saya mute. Oke, untuk aliran dalam pipa, ini lebih ke apa ya istilahnya, saluran air dalam aliran tertutup ya. Jadi di dalam suatu mekanika fluida atau hidrolika itu kita punya dua cabang sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah aliran dalam saluran ya, yang pertama saluran tertutup, yang kedua saluran terbuka. Nah, saluran tertutup itu lebih ke kita nggak bisa lihat aliran air di dalam itu. Jadi misalnya aliran dalam pipa ya kebanyakan dalam pipa sih sebenarnya. Kalau saluran terbuka ya, itu kita bisa lihat aliran airnya, misalnya kayak sungai, kemudian drainase
dan seterusnya kayak gitu. Oke, ini kita akan bahas setelah UTS terkait masalah ini sebenarnya. Cuma ini pengenalan aja kayak gitu. Jadi untuk aliran dalam pipa nanti kita akan banyak menganalisis berapa kayak diameter yang dibutuhkan ketika kita punya debit sekian, kemudian kan alirannya ada banyak. Misalnya kan pipa kan itu biasanya ada yang lurus, ada pipa yang belok kayak gini, ada pipa yang seperti yang soal kemarin yang awalnya membesar kemudian tiba-tiba mengecil kayak gitu, itu kan kecepatannya kan beda. Nah kira-kira berapa diameter yang ideal yang bisa didesain kayak gitu loh untuk mengalirkan air ke instalasi ini kayak gitu dengan debit yang ada kayak gitu. Jadi kita lebih banyak untuk analisis apa istilahnya kecepatan sama diameter yang dibutuhkan pipa itu nanti berapa besarnya. Oke, kebanyakan pipa itu lebih ke apa istilahnya hidden flow ya, aliran yang tersembunyi. Kalau yang aliran terbuka kan kita bisa lihat kan kayak drainase, sungai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita berbicara masalah pipa, itu kayak pipa yang untuk air limbah, untuk toilet kayak gitu. Itu kan aliran-aliran yang nggak bisa dibuat sebagai aliran terbuka dikarenakan apa? Bisa jadi aliran yang terjadi itu aliran tercemar sehingga baunya mungkin akan tidak membuat nyaman masyarakat di sekitar kayak gitu, sehingga dia dibikin aliran tertutup dalam bentuk pipa kayak gitu. Oke, nanti kita akan bahas banyak masalah pipa di situ. Ini pengenalan aja sih. Nah, kita masih bahas masalah bernauli juga nanti di pipa. Jadi kalau di fluida atau hidrolika itu satu persamaan itu akan apa istilahnya berkaitan dengan kasus-kasus yang lain, entah itu dalam pipa, entah itu dalam saluran terbuka dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya udah paham atau tahu atau udah pernah ngerjain lah istilahnya terkait persamaan itu, harapannya sih untuk pertemuan-pertemuan atau kasus-kasus yang ada di mengadakan video itu ke kedepannya bisa lebih gampang untuk dipahami kayak gitu. Oke, ini masih kita masih akan bertemu dengan energi line, hydraulic grade line seperti P per gamma, V kuadrat per 2G plus Z, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu terkait air dalam pipa. Kita masih ada banyak seperti ini, persamaan kontinuitas. Cuman sama kayak Bernoulli kemarin ya, kalau kontinuitas kan key in sama dengan key out. Ya kan, kalau Bernoulli kan juga sama, cuman kita lebih ke P gamma V kuadrat per 2G plus Z. Ya gitu kan. Nah ini juga sama untuk yang pipa itu. Cuman kita ada tambahan variable lain. Alpha ini sama kehilangan energi. Sama juga sih sebenarnya untuk Bernoulli. Cuman kita lebih ke tertutupnya, lebih ke sempitnya. Ya bentuknya sama seperti ini, nanti kita akan analisis atau diskusikan bersama di pertemuan berikutnya masalah aliran dalam pipa ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Okay, mungkin awalnya itu yang untuk aliran dalam pipa. Jadi pengenalannya seperti itu, kurang lebih kita akan bahas masalah kecepatan diameter sama kehilangan tenaga yang terjadi pada pipa kayak gitu. Dan dalam pipa itu kita masih bahas masalah turbulent flow, laminar flow sama transisi itu seberapa. Oke. Okay. Oke, kita balik ke tadi keseimbangan benda terapung. Jadi untuk keseimbangan benda terapung kurang lebih untuk pembahasan topik diskusi yang perlu kalian master di situ adalah yang pertama tadi masalah ini ya, gaya apungnya. Jadi beban yang dapat didukung ponton di air tawar. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus yang misalnya karena benda terapung itu lebih banyak ke apa ya contohnya pekerjaan ini kapal. Di coastal kayak gitu kan. Contoh kapal di sini, misalnya kita punya permukaan air laut sekian, nah kita diminta untuk mencari berapa kedalaman atau draft kapal yang diizinkan, misalnya bebannya sekian kayak gitu, agar dia nggak tenggelam.
Jadi intinya kita akan mengarah ke arah sana untuk analisis keseimbangan benda terapung. Nah, kemudian ada satu lagi yang seharusnya kita bahas, tapi sepertinya waktunya nggak cukup ya, terkait metasentrum atau stabilitas. Jadi misalnya kapal ini kita punya draftnya sekian, misalnya udah ditentuin, misalnya 2 meter, 3 meter, kayak gitu kan, terus beratnya sekian, nah kira-kira kita perlu menganalisis apakah kapal ini stabil atau goyang, kayak gitu. Kalau misalnya goyang, berarti kan nggak aman. Berarti kita perlu menganalisis atau meminimumkan draft kapal ini seharusnya berapa. Yang awalnya 2 meter mungkin jadi 1,5 atau 1,6, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk metasentrum, kita akan diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi kita lebih ke metasentrum sama stabilitas. Jadi di benda terapung itu kita pengen ngecek gaya apungnya, kemudian berapa panjang yang bisa tenggelam, kayak gitu, sehingga kita bisa membuat atau tujuannya buat membuat benda itu stabil. Contoh gampangnya di kapal tadi itu, jadi gimana caranya agar kapal yang kita desain itu panjangnya, draft kapal yang ada itu nggak goyang ketika dikasih beban sekian, ketika ada volume air sekian, dan seterusnya, kayak gitu. Oke, kita bahas itu next meeting, dan kita masih di pertemuan ini, maksudnya di pembahasan benda terapung itu, kita kan banyak masih juga terkait titik berat sama inersia ya, kebanyakan. Oke, ini masih inersia di sini, inersia. Kita perlu inersia. Kebanyakan sih titik berat sama inersia untuk di metasentrum sama stabilitas. Oke, ini kurang lebih seperti itu untuk benda terapung yang masalah beban maksimumnya. Ada pertanyaan sampai sini untuk benda terapung? Masih aman, Mbak. Oke. Bentar, Mbak. Oke. Oh iya, ini terkait yang proyek itu kan masih banyak yang error di masalah titik berat sama inersia. Baiknya gimana? Apakah perlu itu yang nanti di-assess atau mau di-revise? Mungkin coba di-revise dulu aja gimana? Wait, bentar. UTS sidulnya itu tanggal berapa ya? Saya lupa deh. UTS sidulnya itu hari, bentar. Tanggal 11, Pak. Tanggal 11, itu hari apa? Senin ya? Senin bukan? Tanggal 11 itu Senin, Pak. Senin,